kecelakaan gay. Ngabuburit berujung rumah sakit, terjadi di Pantai Palangpang Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, pada hari Selasa 28 Maret 2023. Akibat kejadian ini, salah satu pemotor harus mendapat perawatan medis karena terjatuh dan terlindas pemotor lainnya. Menurut salah satu guide tur Geopark Ciletu, Ngeko mengatakan peristiwa ini terjadi sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ngeko menuturkan bahwa mereka mengadakan acara ngabuburit dengan melakukan balap motor atau trek pantai. Berawal dari balapan dua motor jenis Satria FU, kemudian salah satu motor di depan mengalami oleng hingga terjatuh, lalu terlindas pengendara Satria FU lain yang melaju di belakangnya. Kejadiannya hari kemarin, sekitar pukul 17.30 WIB, mereka acara ngabuburit dengan melakukan balap motor atau trek pantai. Dua motor jenis Satria FU beradu balap, dan yang satu di depan mengalami oleng, hingga terjatuh, lalu terlindas pengendara Satria FU yang melaju di belakangnya, ucap Ngeko salah satu guide tur Geopark Ciletu kepada sukabumiupdate.com, Rabu 29 Maret 2023. Sudah menjadi kebiasaan, sambung Ngeko, kalau di Pantai Palangpang, kalau acara ngabuburit, sambil balapan motor. Korban yang jatuh mengalami luka parah, sempat dibawa ke klinik terdekat, namun tidak sanggup, akhirnya dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu, kata Ngeko. Kecelakaan gay. Balap biasa. Diketahui korban merupakan warga Desa Ciwaru, dan hingga saat ini masih belum sadarkan diri. Sampai berita diturunkan belum ada keterangan yang berhasil sukabumiupdate.com himpun dari pihak kepolisian.